to my YouTube channel. Di Solo juga di CFDN ya. Buat kita tuh cuma di Jakarta doang. Tapi ini kayaknya lumayan panjang juga sih. Tempatnya juga enak. Banyak ya. Suasana CFD lah. Seperti yang gue di belakang ya. Yang kalian lihat tuh di belakang. Ini menikmati suasana Solo tanpa kendaraan. Pagi depan gue tuh. Rame banget. Ikutin terus aja, nanti gua ngapain aja nih di sini. Kayak banyak buat makanan-makanan dan di sana juga banyak acara-acara di CFD. Ya layaknya CFD Jakarta sih ya. Bedanya cuma nuansanya di sini nuansa suntuk. Ada sepeda hias, ada sepeda hias di samping gue. Banyak banget pokoknya. Bikin aja terus videonya. Jangan lupa untuk kalian yang suka video gue, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Komplit ya di sini, semua ada. Dan pastinya ada makanan khas Solo. Ikutin aja terus. Later. Kita di daerah sini Solo itu CFD cuma sebentar. Jam 9 itu jalanan udah dibuka. Jadi sebentar banget. Gue kira tuh bakal lama kayak di Jakarta gitu sampai jam 11 sampai jam 12. Ternyata cuma sampai jam 9 doang ya. Jam 9 jalanan udah dibuka. Itu tadi jalan yang ditutup sekarang udah dibuka. Terus sekarang gue bingung mau kemana lagi. Yuk, ikutin lagi ya. Oke, sekarang gue lagi nemu belangkon. Nemu belangkon.
ini bisa lebih. Berapa ini sama? 30. Jogja sama Solo lain. Oh. Terus aja juga Jogja. Guys, bagus enggak aku pakai belakang? Aku pakai belakang. Itu mahalnya kenapa? Ini kalau itu kan masih motor-motor, nah ini satu lembar untuk ketiga itu. Oh. Tapi itu tadi ukurannya 5. Coba aku coba dulu ya. Tapi ya pas. Ini berapa? Itu 60. Cabe maksudnya sih cabe terakhir. Oh iya. Apa ini aja ya guys ya? Nah, ini bajunya berapaan mas? Ya, 65. 65. Baju nggak apa-apa. Oh kainnya sih. Bagus. Masih pakai. Gede gak sih mas? Masih pakai jember itu kan lah. Beli bajunya sama belangkonnya. Baju sama belangkon. Baju sama belangkon. Maaf mas. Yuk. Woi. Dapat bingkisan dari Solo beli. Nah, tahu. Kita coba deh. Kita bakal keliling lagi siapa tahu nemu sesuatu. Yo. Pakai belangkon. Pokoknya gue pakai langsung. Botaknya malaku. Kamu kayak jauh banget ya. Guys, ternyata belangkonnya saya tukar menjadi belangkon seperti ini. Lihat belangkon seperti ini. Karena yang putihnya tadi nggak cocok sama bajunya. Jadi ganti belangkon ini. Lihat malaku botak ya. Botak. Sekarang lagi nunggu mobil mau arah pulang. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen. Ditunggu like, komen, dan subscribe-nya. Gue harus bikin video apa, guys?